aset desa, bukannya kami mengambil sewenang-wenang tanpa dasar. Sebelum Desa Senaru ini bagian dari otonomi baru, jadi waktu itu sesuai dengan surat keputusan gubernur nomor 145 1 April 1997 bahwa aset desa yang terdiri air terjun dan rumah adat dan tanah desa itu sudah clear and clean gitu. Nah, itu waktu penyerahan aset sehingga terbentuklah Desa Definitif waktu itu kan. Nah, kemudian sekarang ya saya juga akan bagian dari sejarah membentuk KLU ini. Ya. Jadi kami juga berpikir untuk daerah, untuk Tiu Tata Tuna ini kami memberikan kontribusi dan sudah kami sepakati bersama dengan DPD, dengan stakeholder dari waktu itu satu pintu dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan waktu itu masih sekitar 2011 kalau tidak salah itu berapa lebih. Nah, kemudian di situ sudah jelas pembagiannya 35% untuk daerah, 15% untuk desa bayan karena itu sumber airnya dan sumber hutannya supaya ada upaya konservasi di kawasan itu. Nah, terus kemudian Desa Senaru sebagai owner, sebagai pemiliknya itu mendapatkan 50% dari itu. PAD-nya. Lalu yang terjadi seperti apa sekarang? Lalu setelah saya berakhir masa jabatan, terus satu tahun setelah itu ada masalah di situ. Masalah finansialkah waktu itu kan bagaimana kontribusi masuk ke daerah dan ke bayan tidak jelas. Sehingga ada masalah. Untuk menutup kasus itu, akhirnya daerah diam-diam membuat, mengambil sendiri gitu tanpa lagi ada feedbacknya ke Desa Bayan dan Desa Senaru. Sampai sekarang, bayangkan 6 tahun masyarakat kami sekarang ini sakit, ya menangis. Dan kemarin hari Sabtu itu, hari Kamis itu di atas ratusan warga Subak, Pekasih, masyarakat, tua muda, bahkan sekarang Taruna juga sudah siap apapun anunya di sana itu untuk mengawal sebelum ada proses-proses ini untuk pembagian yang kembali kepada pembagian awal gitu.